Indonesia. Inilah negeriku, tempat setiap hembus nafasku, tempatku berpijak dan menjejak, juga menyimpan cerita. Tapi detik ini, masihkah tetap sama? Indonesia, kata orang, di sini adalah tanah surga. Tanah yang katanya kaya akan budaya, yang katanya berlandaskan Pancasila. Apakah benar seperti ini Indonesia? Tapi kenyataannya, hanya itu. Di sini, Indonesia, tanah yang juga kaya dengan kecurangan atau penipuan. Rakyatnya pun sudah sering mendengar berbagai istilah yang mewakilinya. Korupsi, kolusi, nepotisme, atau apalah itu. Lengkap sudah. Yang di atas yang berkuasa, yang beruang yang diagungkan. Uang adalah senjata. Menghalalkan semua cara adalah jalannya. Inilah Indonesia. Pancasila satu kemanusiaan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah kisah negeriku.